Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Yang dihormati para al-mukarramun dan guru yang mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat, terkhusus wajah sahidul majelis Bapak Tiang al-mukarram, ayahanda dan guru Bapak Dimas Kanah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, segala cita-cita mudah-mudahan terkabulan syarat usida Allah Ta'ala, amin ya Rabbah. Ini para jemaah yang dihormati dan muliakan, makin niki pulugom sami hadir di tempat yang mulia niki dalam rangka pulugom sami menghadiri acara halal bihalal atau ihlal bihlal. Gih, mudah-mudahan tiang pulugom saling maafan. Gih, arah sehadir niki sandi maafan dengan arah kancem di pekewaan. Sangarap pulunggum sami sandek kewak guru aran. Nah, mudah-mudahan pulunggum sami selaku niki adit saling ikhlas, saling maaf memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Manik desida Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an api manik desida Allah duribat alaihi muzillatu aina ma tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Napi maksud ayat niki duribat alaihi muzillah. Senantiasa manusia seno mendapatkan kehinaan. Nggih, aina ma tukipu mbembe tanyak merok, meruk momot melinggih tiang pulunggum sami iat jari dengan rugi. Iat jari dengan hina. Yang momot telik majlis talim yang jari dengan hina. Yang meruk ke masjid yang jari dengan hina. Pakan tamamaru nyesek-nyesek yang jari dengan rugi. Dengan rugi doang pelaku. Ibu, membembe tamamaru yang jari dengan rugi. Menti entar nyelepo-lepo rugi wae. Allah tak kena duribat alaihi muzillah. Senantiasa manusia seno nggih dalam keadaan mendapatkan kehinaan. Aina ma tukipu membe tam ya momo. Yang rugi doang masjid ta momo yang rugi. Yang nyisik-nyisik kebalik yang rugi wan. Am zikir-zikir yang rugi. Tegel tak sebeh rugi. Jadi tuan guru rugi. Lagi nak cerita guru membe tamak merok momo tiap rugi illa kecuali ada istisna pengecualian kecuali ada dua dengan sadik rugi bu. Mudah-mudahan pelunggung termasuk ini sak dua niki illa bihablim minallah wa hablim minannas
kecuali dengan pesolah hubungan kanjeng Allah dan pesolah hubungan kanjeng manusia. Amun tiang pelungguh mui puasa sebulan, niki saya surut puasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaran hubungan nggih horizontal. Hubungan pelunggung kepada Allah Sang Pencipta. Pelunggung sami sembahyang ia tak pesolah hubungan kanca Allah Subhanahu wa taala. Pelunggung zikir ia tak pesolah hubungan kanca Allah Subhanahu wa taala. Lagu amun diarak sak lomar dua niki dinarak kena sembahyang. Walaupun niat sembahyang sujud doang puruk sampai langkau badu sampai kending berang barak ruang tonggil raya dinarakkan amut dan diarak sak lomar dua nabi sak lomar dua wahablim minan nas solah hubungan kanji sesama manusia. Karena itu akan dipertanyakan ketika yang pelunggum sudah masuk ke liang lahat. Waman ikhwanuk, saya jadi semeton tiang pelunggum sami. Ndit lulus tiang pelunggum di dalam kubur. Amut tiang pelunggum sami arak kanjet ndik wawuh. Arak kanjet ndik patuh ilik bawun dunia semeton jari tiang pelunggum sami. Ia teparan aran dengan muflis. Saya dengan muflis niki, dengan lemak jelu kiamat, jauh pahala sembahyang, jauh pahala haji, jauh pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala selapuk menjauh pahala. Lagu ternyata elek samping pahala sak luwek niki arak kanjen tiang pelunggung dek bekewaan. Wah iur batur, wah tompat batur, wah pelengek batur, wah pelagak batur, wah caci maki batur, bing pesalah angan tetangga maka bih pahala sak luwek niki. Iaran dengan muflis. Na'uzubillah summa na'uzubillah min zalik. Maka mangke niki tiang pelunggung sami berminta nadin sak solah hubungan kanca manusia banyak-banyak silaturahim. Luwe-luwe silaturahim saling maaf memaafkan. Yang pentiang pelungguh mangkin inggas lebaran tiang pelungguh Idul Fitri amun basa monita dengan lombok biasa niki arah-arah lebaran ketopah. Amun tu arah binara arah lebaran topah betama bau busung anu tu sapah narak. Tentu natun dek ketua ambitan guru sekolah tu arah lebaran topak etak lebaran topak ini arah lebaran topak tu arah lagu para jamaah niki ternyata amu tiak telusuri kembik naran tiang pelunggum arah arah lebaran topak carin pelunggum sami inggas lebaran napi arah Idul Fitri amun pelunggum kalemaru niki puasa nam jeluk. Ya pet yang pelunggung pihak topat arah istilah lebaran topat. Ternyata topat niki arah filosofi yang pari jamaah arah makna kembik dewa tengah jaga mangkin arah lebaran peso. Mu lebaran peso bayi on unik sih. Padahal peso on pihak ya dah. Tahu kembik istilah niki kembik biasa sebut kena lebaran toh arah apa dengan topat niki para jamaah sadaya tiang hormati dan muliakan mutiak telek-telek topat niki para jamaah harap pilih tali enti. Dua nggih okay. Walaupun sekek sampah isi pihak topat tahu tersek jadi dua tali yang topat niki. Nafi maksud tiang pulunggum sami elek dua tali niki ialah tiang pulunggum sami nggih hubungan harus perbaiki hablum minallah wa hablum minannas dan cukup tiang pulunggum sami solah hubungan kanca Allah nggih hubungan vertikal lagun den solah hubungan horizontal pulunggum sami harus setimbang sak dua niki antara hubungan kanca Allah dan sesama manusia. Ia kena niki ampun dua tali yang topat niki. Berembi-rembi kecekat dan pihak topat tipu amun sekek doang isim pihak misal sekek tali dan ini jadi topat. Tentu-tentu dek. Atau mungkin sekek doang memantu. Sekek doang menret-ret istilah. Ia doang menantu niki tali niki. Wah sekek jadi nu hantu kan. Kira-kira ini yang jadi topat. Apa anda jari yang sekek doang matantu. Dan ini jari. Mu amun tetowek topat niki paling main tetowek tengah-tengah. Nggih?
Mok pada-pada kiri kan cekak kanan. Apa maksud niki? Yang ketiang pulunggum sami demin wah pesolah hubungan kanca Allah dengan sembahyang, puasa, zakat, sedekah dan seterusnya haji. Naik sak kedua harus solah hubungan kanca manusia. Dini ni tiang pulunggum sami nih ya jari dengan sak selamat dunia akhirat amun di solah hubungan kanca manusia. Tiang teringat ada seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham niki satu ketika melewati kelompok pemuda. Sanyekan ngenem, nggih nyekan enam beram, nyekan bowo selek sedih dorong. Liwat Syekh Ibrahim bin Adham. Apa ni dengar-dengar sak bowo, sadar dengan bowo, dia sadar apa-apa uni. Dengan toa uni ni gelek baram ni uni. Ha dengan bowo, sebajang baca ngaran gajen ni menam. Mo apa unin saya Ibrahim basen saya Ibrahim apa unim teh atau golek arah ni penang atau golek niye apa arah niki bajang-bajang niki bersuruh atau golek unin kena Syekh Ibrahim bin Adham beta balik atau golek ni penang mo terjauh Syekh Ibrahim bin Adham belin terjauh kubur lin terjauh. Nabi bahasan Syekh Ibrahim bin Adham hadihi baitukal haq ye ni balik bisa tentu bahasa tentu natun dek ibu kan mun balik telik dunia kan dek ni balik seli neki balik sa asli adalah kubur nah ye balik tak seli kan dek metuah tiang pulunggum sami ngih apa arah neki tutup kehidupan dunia berakhir tiang pulunggum sami kah dia tahu un balik selama-lama ia pindah ojok alam barzah. Maka kubur adalah baitukal haq ye balik sak tentu balik. Lagu bajang-bajang sak baru mabok niki demen telek kubur lin terjauh. Ni balik munin tekena mun paran diri ente tolok. Akhir Syekh Ibrahim bin Adham niki terjagur dia. Terjagur kaya Syekh niki, ulama niki terjagur. Jang kebih erem penantang sugul dah. Syekh niki marak dengan liwa terbelas niki kembi empuk niki memtawa ni dengan Syekh niki waliullah dengan belik habajang-bajang niki apa ni yang diketawa nun mu tiba-tiba Syekh Ibrahim bin Adham Nabi bahasan beliau Allahumma adkhilhumul jannah ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga. Ya doan Syekh Ibrahim bin Adham mojok sabajang-bajang niki dan beliau mengatakan Allahu yahdihim mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntan terjagur ibu, jaga biheram, jaga bidara penantang niki apa bahasa mudah-mudahan tamu surga selalu. Kira-kira, kira-kira. Sandilah pelinggir terjagur. Yang lebih heram nggih mun telanjang kena isi selaki ana misal nanti kira-kira ini mek berdoa baru-baru niki mudah-mudahan tamu surga air wa mangi niki Syekh Ibrahim bin Adham kemben bebasa kena mano akhir ditanya oleh orang dengan sak baru liwat kemben doa tamu surga wahai Syekh padahal baru aneh tam terjagur tekanda. Nabi basen beliau para jemaah. Kembik nak pegduaan tamu surga. Engan dengan saat yaya baru niki. Yebe pahalan basen beliau. Tiang lain pahala. Tiang pegduaan balas mudah-mudahan. Tamu surga. Tahu para mana ibu? Salah dekat. Nikilah para jamaah dan begitulah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad seperti apa yang dikatakan beliau laisa minna din termasuk umat kaku bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak memaafkan antara sesamanya maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka harus gawe sak telu pertama adalah wa ta'fu man dzalamak hendaklah engkau memaafkan orang yang menzalimi tiang pulunggum sami. Be maaf dengan sakwah aniaya barak sak baru niki.
Nikilah yang terjadi sama cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama nggih Nabi aran niki cicitnya Rasulullah sallallahu nggih Zainal Abidin. Zainal Abidin niki para jamaah berembir-embir tante caci maki, berembir-embir tante hina, berembir-embir tante wadi tersumpah sana niki para jamaah di nini sini. Sehingga arak dengan layak Nabi basen hai-hai tau bing nggih Zainal Abidin cucu nisi Nabi Muhammad SAW sahi-sahi tau aparan pihak Zainal Abidin dengar saya gedak sahi-sahi tau pegedak Zainal Abidin yang kebing kepeng satu dinar ibu yang tebing kepeng satu dinar amun tau bing nggih Zainal Abidin gedak sahi Zainal Abidin iki cucu nisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu terkenal Zainal Abidin niki dan wah tahu sili para jam apa-apa ni teken akhir narak dengan sanggup mai aku beng sili aku beng gadak anu no hairan no Zainal Abidin tapi kepeng satu dinar melalu untuk Zainal Abidin Zainal Abidin mun sumpah bis wah bebe niki bis sumpah pukul sampai B, B, sin sebutan B SS selung-elung nanti apakah Zainal Abidin muntimbal dengan niki tidak sama sekali apakah marahkah Zainal Abidin tidak sama sekali bahkan beliau tersenyum para jemaah Nabi bahasan beliau wahpih wahuni mek sumpah bahasan beliau wahpih wapendak wahpuni mek onek di mek gedak huni Nabi bahasan Zainal Abidin apa sauni yang menuhi kena doa yang kena aku be yang tentukah aku yang hina bahkan aku lebih hina dari apa sauni tuduh apa uni pelangu belek hinaan Malik bahasan Zainal Abidin meni uni jujur dengan sabar sumpah Zainal Abidin sebenarnya aku ni yang tupak kisik satu dinar adik sak beng sida gedak lagu ternyata sida di minik gedak Nabi bahasan Zainal Abidin oh amu mak pihak aku gedak janda kini gedak bahasa mau gara-gara amat tupak pira satu dinar ia ampem ia caci maki bahasa ni ya kebe maku Malik bahasa Zainal Abidin upah amsa beg pahala baru bahasa upah amsa sumpah upah amsa caci maki baru ya kebe ke Malik aku ja dua dinar ya kebe ya Malik aneh no para jam arak dengan barak niki bu tersumpah mau beping kepeng arak niki lah pulung bangsa mau arak wik lebaran niki para jamaah subuh keluarga tetangga wak barak niki ending maaf pojok semama bulan puasa sawit ini mah lebaran kakak ini jujur sanina niki ending maaf au hari nani lemaru yang hari raya nani ending maaf saling ikhlas au kakak yang jujur ila sida au amun telan kepe gembira ni di kantor aku doang mau baik tenun akan saling maaf memaafkan dengan au ari uni semama tuk maaf mu aneh telang endah hak aku ya bings kamu ari endah kakak girang ke laun di narak kepeng padahal masih narak kepeng au mu maaf am doang ari uni semama mu giliran semama makin neng maaf jok sinina hari aku yang dah hendeng maaf au ni. Au kakak. Apa run kesalahan si dia jok aku. Eloi hari. Amun kamu laun kadang-kadang ini berhubung kena di narak kepeng padahal arak kepeng. Kadang-kadang ini sebut kepeng yang dah jok kamu hari. Mau kadang-kadang gira kepeng separuh. Mau separuh mau kadik sik beng bebalu senuntun ni. Mau gedak lalu senina niki. Mau kebetulan seni semama niki nyodok balik seni. Senina. Oh ye, yeah. Apa nbi kepeng arah si lalu ngerodok bin bebalu nung ni. Mau nani jam ingra tem tuli balik kuni. Padahal luar nendeng ma. Memang solid bebing maaf daik nendeng ma. Sak paling solid adalah bebing maaf.
yang pensilat tiang pulunggum berembir-embir kesalahan silat demaapan adin sa selesai urusan tiang pulunggum sami kanje sesama manusia. Sebalik para jamaah sadewek tiang hormati dan muliakan andai nak selapu seluruh tiang pulunggum sami dunia niki kanje tiang pedemenan pekewaan dinarak tetangga kanje tiang saling demen patuh doang pulunggum sami gerasak gerwes istilah bahasa peraya sai-sai liwat langan julung gedeng pulunggum memtanjak berkelur selapu dengan demen manusia lagu sebalik ndik sembahyang misa ndik sembahyang kira-kira arak kena tiang pulunggum sami puasa-puasa, sedekah-sedekah, sembahyang-sembahyang. Lagu tiang pulunggum dengan toak kancen dek saling kewak dinarakkan. Sebalik takak solah kancen manusia. Lagu ndekin pesolah hubungan kancen Allah Ta'ala. Ndekin puasa, ndekin bersedekah, ndekin haji, ndekin sembahyang. Maka dinarak tiang pulunggum kena takak solah hubungan kancen manusia. Manusia yang pensilat hablum minallah wa hablum minannas. Mudah-mudahan makin niki yang saling maaf memaafkan tiang amun arak salah tiang ilik pulunggum sami tunas maaf enggih nah, tiang masih yak maafan pulunggum sami sekira arak pulunggum sami enggih unikane sak mungkin wah miyuruk temuri lagu nik tawa wah tak maafan enggih mudah-mudahan saling maaf memaafkan kosong-kosong. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.